Kawan-kawan, ini mujair. Hidup di kolam kita banyak. Kita biasanya tiap seminggu dua kali untuk karyawan menu makan adalah mujair atau ikan belanak atau ikan lele dari kolam kita sendiri. Kolamnya kolam organik, tidak perlu kasih makan pelet dan lain sebagainya. Buka tutup itu saja, dan memang sudah bertahun-tahun, jadi sudah cukup. Nah, inilah ikan mujair, atau bahasa pasarnya kerennya tilapia. Nah, ikan ini di fillet putih juga enak. Tidak perlu beli ikan dori, apalagi yang impor. Ikan dori impor tuh bahaya, banyak mengandung zat kimianya. Yang kedua, juga banyak zat kimia lainnya yang untuk memberatkan. Jadi misalnya beratnya 60 gram jadi 100 gram. Jadi hati-hati, belilah ikan dari para petani, petambak kita. Ikan mujair, lele lah, belanak lah, bandeng lah, banyak. Atau dari laut, ikan tongkol. Hari ini saya mau masak mujair cobek. Nanti mujair ini kita bersihkan. Sudah kita bersihkan, terus kita nanti belah sedikit, kita bakar. Setelah dibakar, kita buat bumbunya. Saya senang cobek itu tidak usah dimasak lagi, jadi ikannya cuma bakar, santannya, santan mentah yang dipanaskan sampai agak mendidih supaya tidak basi, cepat basi. Nah, cabenya, ada yang tidak suka cabai segar karena kadang-kadang agak langu. Saya pakai cabai yang dibakar. Bawang merahnya juga dibakar dulu. Bawang putihnya dibakar. Jahenya sedikit, garam. Simple. Bumbunya segar, ikannya segar, semuanya segar. Dan resiko untuk makanan yang terlalu berlemak tidak ada di sini. Hanya santan saja, tapi santannya boleh agak cair sedikit, tidak apa-apa. Pasti enak. Kita coba ya. Bakar dulu ya. Dengan api sedang. Tidak perlu besar-besar sekali. Sebentar juga matang. Kita tunggu agak kering. Ikannya sudah matang. Tinggal kita lakukan apa? Cabai. Saya biasanya campur saja biar nggak terlalu langu, karena kalau semua dimasak cabainya agak kurang pedes. Terus bawang putihnya, saya suka bawang putih. Bawang merahnya. Jahenya sedikit. Ya. Saya tidak terlalu senang gigit jahe, jadi biasanya jahenya saya bikin halus sekali. Sekarang kita taruh sini, kita ulek dulu ya. Lalu cabenya. Tidak usah takut tidak rata garamnya apanya, karena nanti kita kasih kuah kan. Nah, ya seperti ini. Nah, kita kasih santannya. Nah, simple toh. Nah, kita aduk, solet kayu ya, kita bisa masuk ke bumbunya yang tadi lengket di ininya. Nah, ada yang suka bumbunya sampai halus. Saya seneng gigit-gigit bawang merah bakar tadi, jadi kadang-kadang saya tidak terlalu halus. Nah, siap-siap ya, ikannya kita bawa masukkan. Ikannya ini satu, dua, tiga. Nah, kita namanya cobek
mujair kan, jadi kita cocok kayak gini. Seperti itu penyet-penyet itu apa, tempe penyet, ayam penyet. Nah ini mujair cobek, di penyet dikasih santan. Kita siram seperti ini, lalu kita balik. Kita balik. Nah, wah, istilah enaknya luar biasa. Nah, kelihatannya aja seru, wah. Pakai nasi panas, kita tambahkan santan yang terakhir di pinggir ya, ini untuk menyiram. Nah, kita nanti aduk-aduk lagi. Bumbunya sudah menyerap. Yang suka palanya nyeruput-nyeruput pala, digubek aja. Nah. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti susah memisahkan durinya sama dagingnya. Nah, balik dua kali sudah. Makanannya siap disajikan kalau sudah begini. Nah. Ya. Saya biasanya suka yang paling hancur karena paling mudah diresep-resep gitu. Nah, setelah ini semua selesai, ya, supaya kelihatan cantik, kita taruh di atasnya. Nah. Mujair per kilo harganya cuma 15.000. Kalau yang gede-gede mungkin 20.000. Murah toh. Bayangkan 1 kilo mungkin bisa 6 sampai 8 ekor yang ukuran sebesar ini. Cukup untuk satu keluarga. Makan enak dan sehat, tidak perlu mahal. Kalau makan daging 1 kilo bisa 6 kali makan ini untuk satu keluarga. Yuk kita ajak semua makan ikan sehat dan tidak ditenggelamin. Tidak makan ikan, ditenggelamkan. Cicipin ya. Coba mau cicip. Saya suka kulitnya yang agak gosong-gosong dikit. Pasti enak. Kalau you baru jadi mantu, pasti disayang mertua. Kalau suami baru pulang kerja, pasti disayang sama suami. Istri yang masak beginian. Enak.